Welcome to our channel Marul Games. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Maru Gamestone. Ketemu lagi ya dengan saya Nurul. Buat teman-teman yang pengen support channel ini, jangan lupa ya di subscribe, jangan lupa juga untuk ditekan tombol loncengnya supaya kalau ada informasi terbaru gak akan ketinggalan lagi. Terima kasih banyak juga yang udah subscribe dan nonton setia di channel ini. Nah, teman-teman mungkin masih ada yang cari nih Natural Kisoberry Cats A. Kali ini saya tampilin lagi Natural Kisoberry Cats A. Detailnya si batu juga udah saya kasih tahu di awal video saya tadi ya. Sekarang saya mau kasih tahu bagaimana kondisi si batu ini ya. Beratnya sendiri si batu ini 3,47 krat ya. Jadi untuk batunya memang udah termasuk besar juga ya kalau dia 3 krat seperti ini. Dimensinya juga ya memang dimensinya si 3 krat ini. Ini menggunakannya ring silver micro setting. Jadi benar-benar bagus banget ya ringnya. Dan supaya juga si batu juga semakin bagus ya, karena sebenarnya kalau menurut saya pribadi nih, ini si batu sih udah bagus ya. Bagusnya tuh karena dia talinya ini strong, tajam gitu. Dan mungkin kekurangan dari si batu adalah ya memang masih ada sedikit inklusi serat si batu dan ada asapnya gitu. Teman-teman juga udah lihat juga kan seperti ini kondisi si batunya ya kan. Ya memang apa adanya juga si batu ya, memang seperti ini ya. Jadi saya sengaja enggak ditutup-tutupi. Pokoknya si batu ya penampakannya ya seperti ini. Jadi tergantung teman-teman juga, tergantung kalian mau nilai seperti apa si batu ini ya. Kalau menurut saya sih ini udah termasuk bagus karena talinya ini strong. Dan dia sebenarnya kristal, cuman gak terlalu kristal banget ya. Masih termasuk bagus juga karena Natural Kisoberry Cats Eye itu memang udah susah juga kan. Kalau cari yang memang tali Cats Eye nya itu strong, tajam, tegas seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya seperti ini ya, strong banget ya. Susah juga kan nyari yang seperti itu. Dan memang masih ada serat pun
tapi nggak terlalu banyak, nggak parah, jadi saya wajarkan aja. Ini teman-teman, kalian bisa lihat ya, ini di cahaya apa adanya di lampu kamar ya. Jadi seperti ini kelihatan si batu talinya, memang kelihatan jelas juga, strong juga ya. Jadi ya memang seperti ini ya kondisi si batu, walaupun di dalam ruangan dengan cahaya apa adanya, dia tetap kelihatan tali gas airnya itu terlihat jelas ya. Dan teman-teman bisa lihat juga nih bagaimana saya pakai di jari saya sendiri. Jadi si batu memang terlihat besar, wajar ya karena dia 3 kret 3,47 kret, jadi kelihatan batunya memang besar. Dan teman-teman juga bisa lihat kan, kalau saya pakai di jari seperti ini dengan ring yang seperti ini, kelihatan bagus banget ya, seperti emas berlian. Jadi teman-teman pun gak akan kecewa dengan kualitas si batu dan ringnya juga ya. Dan teman-teman juga siap pakai aja nih, dan bisa free resize misalkan ukurannya tuh gak sesuai, ukurannya kebesaran atau kekecilan, nanti bisa di resize juga ya, dan itu free resize ya. Teman-teman bisa lihat lagi, ini benar-benar cakep ya. Saya pakai di jari saya seperti ini, kelihatan bagus banget. Jadi walaupun mungkin teman-teman gak ada cahaya yang terlalu strong banget, cahaya yang terang banget, tapi si tali gas air ini masih terlihat jelas, apalagi kena sinar cahaya yang benar-benar terang banget ya, tentu aja pasti aja batunya, tali gas airnya itu lebih kelihatan tajam banget gitu. Dan teman-teman mungkin jangan salah paham juga nih, karena si batu dasarnya memang ada di dalam batunya itu sedikit inklusinya berupa serat batu ya dan asap. Jadi kadangkala mungkin pencahayaannya, mungkin maksudnya cara menyenternya kurang atau salah. Misalkan namanya batu tuh, kalau kita senter serat batu tuh kan nyamping gitu ya, ya pasti serat si batu kelihatan gitu kan. Nah teman-teman kalau mungkin nyenternya nyamping ya, kelihatan mungkin agak kelihatan putus ya tali KSE-nya, karena efek dari cara teman-teman nyenter, dan begitu juga karena di dalam batu masih ada seratnya gitu. Padahal sebenarnya si batu ini talinya strong, tajam ya, seperti teman-teman lihat seperti inilah gitu. Jadi memang ada beberapa karakter si KSE sendiri yang seperti itu, karena ada serat di dalam batunya sehingga si tali KSE-nya seolah-olah kelihatan putus, padahal sih nggak putus ya. Jadi ini tali KSE-nya pun memang menurut saya nggak putus ya, strong kayak gini, apalagi kalau kena cahaya yang benar-benar tajam seperti ini, cahaya benar-benar terang seperti ini, ya nggak putus ya, pokoknya bagus deh. Kalau teman-teman suka dengan video saya ini, jangan lupa untuk di like, di share sebanyak-banyaknya, dan komen kalau masih ada pertanyaan ya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa juga nih untuk di subscribe. Oh iya, harga batunya sendiri ini harganya 25 juta dan ini masih bisa nego ya. Ini ringnya bagus banget ya, seperti emas berlian. Batunya, talinya strong, tajam, pokoknya bagus, walaupun ada serat ya wajar ya, ini batu natural. Dan ini hasil labnya udah ada dari ICGL. Jadi teman-teman siap pakai aja, ringnya juga bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.